Kegiatan seru dan wajib Anda coba di Waduk Sangiran adalah berkeliling waduk menggunakan kapal atau perahu. Mengelilingi waduk atau bendungan yang memiliki luas sekitar 300 hektar, wisatawan akan disajikan pemandangan perkebunan jagung dan pepohonan nan hijau yang memanjakan mata. Waduk Sangiran di Ngawi ini menjadi tempat favorit bagi para mancing mania. Kegiatan memancing di sini sangat menyenangkan. Merasakan sensasi stride di Waduk Sangiran Ngawi. Dengan hamparan waduk yang sangat luas, waduk ini terbilang banyak beragam jenis ikan dan memiliki potensi ikan yang melimpah. Mulai dari ikan tombro, bandeng, gabus, nila, hingga ikan patin. Anda bisa memancing di pinggiran waduk atau memancing di atas perahu di waduk ini. Spot Taman Bambu ini menjadi buruan para wisatawan. Mereka datang untuk berswafoto dan menikmati pemandangan waduk yang indah dan asri. Taman Bambu Air Waduk Sangiran ini dibuat oleh tim yang dibawa naungan Badan Usaha Milik Desa, BUMDES, Sangiran Berseri. Dengan tujuan untuk menarik para wisatawan menikmati eksotisnya Waduk Sangiran. Alamat Waduk Sangiran terletak di Desa Sumber Bening, Kecamatan Beringin, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur. Dari alun-alun Kabupaten Ngawi jarak menuju Waduk Sangiran kurang lebih sejauh 22,9 km. Dengan membutuhkan waktu untuk perjalanan sekitar 34 menit menggunakan kendaraan. Kendaraan jenis apapun akan dengan mudah sampai di wisata bendungan ini tanpa harus bersusah payah. Akses jalan relatif baik dan layak dilalui roda 2 maupun 4.